Assalamualaikum, ya apa kabar yuk? Masa apa kita hari ini? Masa iki wae wis sayur pedes, daun melinjo. Resepe dilihat ya. Bahan-bahannya bisa dilihat. Bawang merah, bawang putih, cabe, pete, dicincang semuanya. Kemudian santan kara, jolali. Bumbu lainnya, garam, gula, kaldu bubuk, laos, salam, sama ebi bubuk. Terus isiannya, kulit melinjo, tahu, daun melinjo sing disobek-sobek, sama kacang panjang yang udah diiris kecil-kecil, oh rasa cilik-cilik banget. Nyalain kompor sama masukin airnya. Kalau udah mendidih, masukin bawang merah, bawang putih, cabe sama pete. Masukin juga daun salam sama laosnya. Masukin gula, garam, kaldu bubuknya. Tunggu sampai aroma bumbunya keluar. Selanjutnya masukin kulit melinjo. Tunggu sampai sedikit lunak. Kalau udah lunak, masukin daun melinjonya. Masukin kacang. Aduk biar sayurnya matang merata. Jangan lupa tahunya masukin juga. Aduk-aduk, tunggu sampai semuanya matang. Terakhir, santan. Santan biar tercampur semua dan santannya nggak pecah. Sajikan di mangkok, sayur siap dinikmati. Selesai. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.